Sebelumnya di Cinta Bunga. Saya izinkan kamu bersama Cinta sekarang, tapi bukan karena saya suka sama kamu. Jangan pernah kamu sakitin Cinta. Ini adalah perintah. Mengerti kamu? Kamu tuh benar-benar gak tahu sopan santun ya kalau di meja makan. Tante, biar Cinta. Dia harus diajari tata krama kalau dia ingin tinggal di rumah kita. Kenapa ya? Setiap kita ketemu tuh pasti ada masalah. Takdir. Lo bela-belain kerja rendahan kayak gini supaya lo bisa deketan terus sama dia. Gue tahu. Gue cuma mau ngalahin Jamal. Urusan gue sama Jamal. Gue udah bilang sama lo kan. Cinta itu gak ada hubungannya. Marvin, kamu jangan lihat ke atas terus. Kamu juga harus lihat ke bawah. Masih banyak orang-orang yang nasibnya jauh lebih pahit daripada kita. Aku harus pulang. Aku mau siap-siap dulu. Permisi. Ya Allah. Kenapa aku jadi kayak gini? Aku ini kan cuma cleaning service. Dan dia direktur di sini. Astagfirullahaladzim. Masuk. Hai Cinta. Lihat deh, aku lagi baca majalah loh. Seru banget. Baca-baca tentang kepribadian yang bagus gitu kayak kamu. Nih lihat deh, bagus-bagus banget. Ya Tuhan, apa aku tanya langsung sama dia sekarang ya? Apa nanti dia gak sakit hati? Kasih, saya tahu apa yang kamu lakukan di kamarnya Cinta. Kamu mencuri kalung berlian itu kan? Jadi pencuri di rumah saudara sendiri itu sangat memalukan. Tante, kalau ngomong tuh jangan sembarangan ya. Saya tahu saya baru tinggal di rumah ini. Saya juga dari orang miskin, tapi jangan nginain orang saya enaknya kayak gitu dong. Berani kamu bicara seperti itu sama saya? Ya Tante duluan yang mulai. Saya tahu Tante, Tante orang kaya, punya segalanya. Tapi bukan berarti kayak gini Tante. Tante juga sama kayak saya, di perut Tante tuh ada kotoran. Yaudahlah, Cin. Kayaknya kalau misalkan kayak gini caranya, mendingan aku pulang aja, nggak apa-apa kok. Kasih! 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 Tante bener-bener shock. Tante nggak pernah dilakukan seperti ini. Kasih tuh ada benernya juga, Tante. Tante tuh terus-terusan menghina Kasih. Tante nggak pikirin perasaan Kasih. Tante tuh nggak bisa nyamain pola hidup Kasih sama kita yang bertahun-tahun udah hidup dengan gaya hidup seperti ini, Tante. Dia perlu menyesuaikan diri sama gaya hidup kita. Tolong Tante pikirin itu ya. Bunga, aduh, mudah-mudahan yang ngeliat gue. Lo ngapain kesini? Dona, lo kenapa jadi kayak gini sih? Oh, gue tahu. Lo diusir ya sama miliuner itu. Gara-gara mereka udah nemuin saudaranya yang asli. Nggak lucu lo. Ih, siapa yang ngelucu? Eh, gue bilangin sama lo ya. Kalau hidup tuh yang lurus-lurus aja. Lo jangan sampai kena masalah gara-gara kelakuan lo sendiri. Lo tuh salah banget deh ceramah di sini. Di masjid sana. Bawel banget. Ih, gimana sih? Gue tuh lagi bilangin lo karena gue sayang sama lo. Jangan mentang-mentang ya lo nraktir gue terus seenaknya ngatur hidup gue. Ya ampun, Don. Gue gak ada maksud kayak gitu. Jahat banget gue ngatur-ngatur hidup orang. Don, hati lo tuh udah bener-bener kebalik ya. Gue bilangin yang bener gak ada yang pernah masuk. Dona, Dona. Lo tuh bener-bener gak bisa berubah ya? Contohnya ini nih.
lo gak ada rasa terima kasih sama sekali sama orang yang udah nolongin lo. Lo tau gak sih? Sekarang gue nyesel lo minta tolong sama lo. Mestinya dari dulu tuh gue inget ya kalau misalnya lo tuh musuh bebuyutan gue. Cewek murahan yang ngerebut cowok gue, tau gak? Kurang ajar banget sih lo, bener-bener lo ya. Jangan pernah sentuh saudara saya dengan tangan kotor kamu ini. Cinta, Cinta aku minta maaf ya. Tadi aku terpaksa ngejauh dari Tante Lucy. Dan ternyata aku ketemu nih sama dia. Aku pikir dia udah berubah, tapi ternyata belum. Dia masih cemburu dan ngiri sama aku. Kok lo ngomong kayak gitu sih, Don? Gue kan cuma mau nolongin lo doang. Ya terus lo nolongin gue? Mau nampar gue? Hah? Gue mau nampar lo karena lo udah menghina gue. Cinta, kamu lihat sendiri kan? Dia berusaha ngejelek-jelekin aku depan kamu. Dengar ya, mulai dari sekarang jaga mulut kamu itu. Jangan pernah menghina saudara kembar saya lagi, ngerti? Ada apa nih? Jimmy, gak ada apa-apa kok. Lo pergi aja deh. Tolong ya, kasih tahu sama teman kamu ini. Lain kali jangan pernah ganggu saudara kembar saya lagi. Dan coba terima keberuntungan orang lain. Ah, enggak, aku enggak. Eh, jaga mulut lo ya. Jangan seenaknya lo ngomong. Hati-hati cuy kalau ngomong. Jangan mentang-mentang lo OKB, orang kaya baru, lo bisa belagu kayak gitu ya. Kasih tahu ya, gue tahu Bunga. Bunga gak akan gangguin orang kalau gak digangguin duluan. Tuh, saudara aspal lo tuh yang sok kecantikan, yang gangguin Bunga duluan. Jimmy, gue bilang lo jangan ikut campur. Biarin aja Bunga. Orang kayak dia harus dikasih tahu. Karena dia gak tahu apa-apa. Aduh, udah deh. Kasih ayo kita pergi. Nah ini sih. Bu Cinta. Wow. Ih, Jimmy nih. Kalau ngomong suka asal. Iya. Dari mana sih kok baru pulang? Ya dari kantor, memangnya dari mana sih? Cinta sama Kasih di mana? Ya itu dia, Mas. Kasih kabur dari rumah gara-gara mencuri kalungnya Cinta. Makanya sekarang Cinta sedang mencari Kasih. Mencuri kalungnya Cinta. Cinta. Mas Jamal. Mas Jamal, kenapa Mas? Mas, Bibi, cepat telepon dokter Bram, cepat! Mas, bangun. Kek, kok kakek mukanya sedih? Cinta, kakek rasa umur kakek sudah tidak panjang lagi. Kok kakek ngomongnya gitu? Kalau sewaktu-waktu terjadi apa-apa sama kakek, kakek mau kamu yang ambil alih semua perusahaan kakek. Kakek nggak akan kenapa-napa, kek. Kakek baik-baik aja. Sekarang kakek berhenti ya ngomong kayak begitu. Kakek cuma wanti-wanti, Cinta. Kakek tidak ingin terlambat. Sudah saatnya kamu belajar tentang pekerjaan kamu. Kakek sudah siapkan semuanya untuk kamu. Bahkan kakek akan memberi kamu insentif yang sudah lama kakek rencanakan. Kamu akan bekerja di bawah pengawasan Marvin. Kamu setuju ya? Amin. Ini tandanya kesempatan gue makin terbuka. Kalau si kakek meninggal, pasti dia ngasih warisan deh buat gue. Jimmy, sekarang lo jelasin sama gue. Ngapain lo di tempat beginian? Hidup gue, tanggung jawab gue. Jadi gue gak perlu laporan sama lo kan, gue mau ngapain aja. Terlalu lo ya. Sekarang juga lo ikut gue pulang. Jo, seret aja dia, paksa dia pulang. Jim, nggak bisa. Dengar ya Jim,
Gue harus ngomong apa sama nenek dan baby kalau lo sampai kenapa-napa demi ngedapetin uang 5 juta buat nebus utang gue? Jangan pernah lagi kamu datang ke sini. Dan jangan pernah lagi kamu campuri urusan Jimmy. Dia udah gak bisa diajak pulang. Ngerti? Lo denger ya, gue gak takut sama lo. Kalau sampai Jimmy kenapa-napa, gue gak bakalan tinggal diam. Ayo Jo, kita pulang. Gak heran kenapa Jimmy mau ngelakuin apa aja buat Bunga. Jadi ini karyawan baru kita, Pak. Januarius, Riditya, Selvi, Bagus, dan Cinta. Duh, apa sih yang lagi dipikirin sama Marvin? Sampai dengar nama aku jadi salah satu karyawan yang baru aja, dia nggak kasih respon sama sekali. Percuma aku niat masuk kerja di hotel ini pakai cara yang normal kayak karyawan lain. Selama ini aku cuma mondar-mandir nggak penting di hotel. Kerja juga nggak jelas. Pokoknya mulai sekarang, aku harus kerja bener-bener. Tapi, kenapa Marvin jadi aneh gitu ya sikapnya? Selamat siang. Kamu lagi? Kamu ngapain masih kerja di sini? Bukannya kamu udah saya pecat ya? Maaf. Tapi saya disuruh balik kerja lagi sama Pak Marvin. Asal kamu tahu ya, Bunga ya. Sebenarnya saya nggak suka kamu kerja di sini. Tapi saya hargain keputusan Marvin karena dia direktur dan atasan kamu. Tapi kamu tahu kan siapa yang punya hotel ini? Saya tahu. Ini semua gara-gara Jimmy yang ngajak berantem Cinta. Cinta jadi bete sama aku. Halo? Mama? Mama nih gimana sih? Mama sama Papa tuh harusnya bersyukur, tau gak? Ini udah dikasih duit, malah liburan ke Bali segala, terus sekarang minta 200 juta lagi, hah? Udah deh, Ma, jangan suka minta-minta gitu, ngerepotin banget sih. Pokoknya aku gak mau ngasih. Gak mau! Udah deh, ah! Jadi ini sifat aslinya Kasih. Kasar dan meledak-ledak. Di depan kakek sama Cinta, dia sok baik, sok lembut. Pasti ada yang gak beres sama dia. Gue jadi curiga. Makanya pelan-pelan. Ini udah pelan-pelan kok. Aku sebenarnya grogi. Makan sambil liatin kamu. Kenapa? Seperti bunyi suara HP aku. Di mana? Bunga, kamu tunggu sebentar ya. Lanjutin makannya aja. Makannya banyak. Tunggu sebentar. Cuma mau balikin HP kamu doang kok. Tinggalan. Enak, Mbak, mie-nya. Asin, Vin. Kamu pengen aku positing sama kamu, hah? Sementara kamu di sana enak-enakan makan sama cleaning service itu. Cinta,
Aku ngerasa nyaman dan senang kalau dekat sama dia. Apa? Kamu ngerasa nyaman, Vin? Kamu ngerasa nyaman sama dia? Hah? Sementara apa yang kamu rasain di saat kamu sama aku, Vin? Sebenarnya apa posisi aku di hati kamu, Vin? Cinta, kamu tuh sangat berarti buat aku. Aku suka sama kamu, kamu tuh segala-galanya buat aku. Berarti? Aku berarti buat kamu, Vin. Sekarang aku tanya sama kamu, Vin. Apa kamu cinta sama aku, Vin? Enggak, Vin. Kamu gak cinta, Vin, sama aku, Vin. Saya gak mengira kalau Bara Bajingan itu bertindak begitu cepat dan langsung melampiaskannya ke Jimmy. Kacau deh ceritanya, Bunga. Gue sama Jimmy habis digebukin sama musuhnya gengnya Fajar. Tapi yang paling parah si Jimmy. Sekarang dia di rumah sakit Kenanga. Jimmy sampai masuk ke rumah sakit? Iya. Anterin gue ke rumah sakit sekarang. Jimmy. Saya ikut menyesal dengan apa yang terjadi dengan Jimmy. Saya salah perhitungan. Saya nggak mengira kalau Bara Bajingan itu bertindak begitu cepat dan langsung melampiaskannya ke Jimmy. Apa-apaan lo? Berani nampar bos gue segala? Lo pikir gue takut balas tamper lo? Hah? Tampar aja gue kalau mau. Lo tahu? Gue bisa aja lapor polisi dan beberin semuanya. Bisa gak lo? Suruh anak gue lo pergi dari sini. Kalian keluar. Percuma! Harusnya dari awal kalian gak ada di sini. Kalian tuh bisanya cuma mengacau tau gak di sini. Oke, kali ini kita pergi. Tapi saya mohon besok kamu jangan minta yang macam-macam lagi. Lihat gak sih, Jim? Mereka tuh jahat sama lo. Lo bandel sih kalau gue bilangin. Cinta, kamu kenapa? Aku gak apa-apa kok, kasih. Ah, bohong. Kok kayaknya sedih banget gitu sih? Ya udah deh, kalau gak mau cerita, aku pergi aja. Kasih, jangan pergi. Aku akan ceritain sama kamu, Kas. Cerita apa? Ceritain aja. Hari ini aku ngeliat Marvin sama Bunga ketawa ke TV. Kelihatannya mereka deket banget dan aku gak suka ngelihatnya. Aku punya feeling, Kas, kalau Marvin akan jatuh cinta sama Bunga. Gimana nih? Mending gue bilang gak ke Nenek atau ke Baby kalau Jimmy lagi tepar di sini. Gue juga bingung banget, Jo. Gue gak ngerti harus gimana. Yaudah, kita pulang aja yuk. Lo aja deh, Jo. Gue mau di sini. Gue bisa tidur di kursi nungguin Jimmy. Lo jangan ikutan nginep ya. Ntar Bu Widya malah curiga. Yaudah, gue pulang dulu ya.
yang tadi nungguin gue. Baik banget sih. Kasihan. Pasti dia capek banget. Bunga. 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 Tidur sini yuk, samping gua. Jimmy. Bandel banget sih ah. Gak pernah dengerin kalau gua bilangin. Sinting nih orangnya. Tidur aja masih mimpi ngomelin gua. Ciao. Tapi gua seneng kok lu ngomelin gua. Tandanya lu perhatian sama gua. Jimmy? Sumpah, sumpah, aku masih bingung. Aku masih bingung kenapa aku bisa pindah ke tempat tidur Jimmy. Aduh, kepala sampai pusing. Bingung gue mindahin. Kalau kamu menghindar dari aku akan cari cara untuk dekat sama kamu. Ini sapu tangannya, aku cuci dulu, nanti kalau udah aku balikin. Permisi. Pakai ini aja. Makasih. Kamu mimisan. Pasti kamu kecapean ya? Iya, mungkin. Soalnya semalaman aku nungguin Jimmy di rumah sakit. Jimmy. Tukang pukul itu? Jimmy tuh sebenarnya baik. Tapi dia suka nekat. Dan kelihatannya aja dari luar dia kasar. Padahal sebenarnya hati lembut. Kamu suka sama dia? Suka. Iya, aku suka sama dia. Tapi karena kita tuh teman dekat. Jadi, aku tuh gak pernah punya perasaan apa-apa sama dia. Kita cuma sebatas teman. Kamu ngapain masih di sini? Emang aku 5 menit di sini gak boleh apa? Gak boleh. Tantenya mau dipel, Pak. Aku sih sebenarnya gak apa-apa kamu di sini. Aku malah senang. Tapi, kadang aku cuma punya perasaan gak enak aja kalau kita terlalu deket. Gak enak dilihat orang. Maksud kamu cinta? Aku cuma gak mau bikin masalah aja. Kamu takut ya? Kalau aku deket sama kamu? Gak takut juga sih, siapa takut? Yaudah, santai aja. Kalau kamu menghindar dari aku akan cari cara untuk deket sama kamu. Aku masih banyak kerjaan. Ini sapu tangannya, aku cuci dulu. Nanti kalau udah aku balikin. Permisi. Sama Marvin. Lo salah paham, Dona. Hah? Salah paham? Dengerin ya, lo tuh jangan kecentilan, jangan kegatelan. Lo gak bakal dapetin Marvin.
Ngaca dong lo, lo bukan siapa-siapa. Dona, tunggu Dona, biar gue jelasin. Eh, udah ya, gue gak perlu sama sekali alasan lo. Gak cukup apa ngerebut Jimmy dari gue, hah? Ngaca dong lo, jangan kegatelan. Sekarang keadaannya udah berbeda sama sekali. Dan gue pastiin lo gak mungkin dapetin Marvin. Aku curiga sama Kasih. Gak mungkin cinta yang lembut punya saudara kembar yang sifatnya bertolak belakang. Kasih juga ada nuduh Bunga ngerebut Jimmy dari dia. Itu tandanya. Kasih sama Bunga pasti dari dulu udah saling kenal. Jim, kalau aja saya tahu selama ini kamu punya keluarga yang sayang dan perhatian sama kamu, saya gak akan nyuruh kamu untuk masuk geng saya. Bos. Shh, Jim, saya belum selesai ngomong. Saya mau kamu keluar dari geng. Enggak, Bos. Gue gak mau. Gue udah janji kan. Bos juga udah nolongin gue buat bayar utangnya Bunga. Gue akan nempatin janji gue, Bos. Jimmy, kamu dirawat di rumah sakit kok gak bilang sama nenek? Untung dokter bilang kamu boleh berobat jalan. Maaf, saya gak tahu kalau ada tamu. Jimmy, nenek keluar dulu ya. Johan sama Baby lagi ngurus administrasinya. Maaf ya. Lihat, Jim. Kalau kamu tetap ikut saya, kamu akan kehilangan nenek kamu yang udah kamu anggap seperti orang tua kamu sendiri. Melihat kamu, saya sadar kalau hidup itu perlu diperjuangin, Jim. Untuk lebih baik lagi. Mulai sekarang, kamu harus cari jalan hidupmu sendiri, Jim. Kita sama-sama berubah. Setuju? Setuju. Bu Widya, gimana keadaan Jimmy? Bunga sampai izin dari hotel karena Bunga mau lihat Jimmy. Kata dokter, sakitnya nggak terlalu bahaya. Jadi bisa berobat jalan. Nih, makan siangnya aja habis. Jadi kelihatannya sebentar lagi dia sembuh. Kenapa lo? Kangen ya sama gue? Hampir bikin gue jantungan, tau gak? Gue kira lo bakalan koit. Oh, gak apa. Gue ini keturunan Gatot Kaca. Lo tenang aja, Bunga. Ya tapi lo tuh udah sukses bikin semua orang rumah jadi panik. Untung aja Bu Widi jadi gak jantungan gara-gara tahu lo dirawat. Lo sadar gak sih? Kita semua itu sayang sama lo, Jim. Iya, iya. Gue minta maaf deh. Makasih ya. Gue juga baru sadar. Ternyata hidup gue ini sempurna banget. Gue dikelilingin sama orang yang sayang banget sama gue. Nenek, Baby, adik gue, Johan. Sama lo, Bunga. Gue bukan siapa-siapa lo, Jim. Justru buat gue, lo spesial, Bunga. Ngajar ya kalau ngomong sama gue? Cukup!
Mata gadis ini mengingatkan aku sama matanya Bunga. Maaf ya, Pak. Maaf, saya nggak sengaja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya Allah, bahkan namanya pun sama. Kalau gitu saya permisi. Maaf sekali lagi. Kenapa kamu? Gak apa-apa. Kamu bawa apa ini? Ini berkasnya Pak Bayu. Coba saya lihat. Ini soal... Sini, sini. Ini berkas Bunga, lengkap sekali. Lantas, kenapa ada foto Kasih di sini? Ini seperti foto keluarga. Maaf, Pak. Saya terpaksa menyelidiki karena saya curiga sama Kasih. Dan ternyata benar. Kasih itu bukan cucu kandungnya Pak Jamal. Dia anak kandung dari Pak Joko dan Ibu Lydia. Seperti yang ada di foto itu, Pak. Jadi siapa cucu kandung saya yang sebenarnya? 15 tahun yang lalu, Pak Joko pernah menabrak seorang gadis kecil yang berusia 5 tahunan di taman kota. Tapi sayangnya, gadis kecil itu lupa ingatan dan nggak tahu asal-usulnya. Ya, yang pasti, Kasih itu bukan cucu kandungnya Pak Jamal. Maaf, Pak Jamal, nanti kita lanjutkan lagi. Permisi. Ini Kasih masih kecil. Ya Allah, ini Kasih. Bunga yang pakai kalung cincin ini, jadi dialah cucu kandungku yang sebenarnya. Bunga! Lo tau diri banget lo ya, masih di sini. Masih betah lo, ha? Pergi lo dari sini! Gue kerja halal kok di sini. Eh, dengerin ya. Gue tuh bisa dengan gampang mecat lo. Lo gak tau gue siapa, ha? Cucunya Pak Jamal yang punya hotel ini. Iya, gue tau lo cucunya Pak Jamal. Terus kenapa? Gak berarti lo seenaknya bisa mecat karyawan yang lagi kerja di sini. Lo tuh kurang ajar ya kalau ngomong sama gue. Cukup. Jangan kamu berani-berani sakiti dia. Dia adalah cucu kandung saya. Bukan, bukan. Cucu kandung saya tidak akan bersikap kasar seperti kamu. Kecurigaan saya selama ini sudah terbukti. Kamu ternyata mengaku-ngaku sebagai cucu saya. Padahal, kamu adalah anak kandung Pak Joko dan Bu Lydia yang pernah menabrak Kasih pada waktu dia berumur 5 tahun sampai Kasih kehilangan ingatan. Kamu ambil cincin milik Bunga. Kamu pakai itu untuk meyakinkan Cinta bahwa kamu adalah saudara kembarnya. Kakek cukup. Kakek kok tega bilang kayak gitu sama Kasih? Kakek punya bukti bahwa perempuan itu bukan cucu kakek. Ini. Ini kamu bohongin saya. Kamu itu Dona, bukan Kasih. Iya. Iya, gue emang Dona kok. Gue cuma ngaku-ngaku jadi Kasih. Gue tuh iri sama lo, Bunga. Lo tuh selalu ngedapetin apa yang gue pengen. Sedangkan gue enggak. Tapi tenang aja. Kalau misalkan gue gak bahagia, gue pastiin lo juga gak akan bahagia. Dona. Lepaskan cucu saya! Lepaskan! Enggak, Pak Jamal! Dengerin ya! Dona, cucu Pak Jamal ini bakalan mati! Dona! 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 Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ibu mau pesan kamar?
Oh, enggak. Kami ke sini mau cari karyawan yang namanya Bunga. Bunga? Tunggu sebentar ya, Bu, ya. Saya cari dulu. Revo. Eh, gawat. Bunga sama cucunya Big Boss tuh berantem. Masa sih? Iya, berantem. Ayo kita lihat yuk. Boleh, boleh. Bunga? Duna! Gue bakal bunuh lo, Bunga! Duna! 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 Jangan! Gue bakal bunuh lo, Bunga! Duna! Apa-apaan lo? Lepasin, Bunga! Lo bisa kebunuh orang! Enggak. Jangan ada yang berani ngedekat kesini. Gue serius, gue bakal bunuh Bunga! Duna, jangan, Duna! Duna, Duna, lo jangan bertindak bodoh, Duna. Lo tahu gak sih kenapa gue kayak gini, kan? Karena gue benci sama lo! Lo tuh selalu ngedapetin apa yang gue pengen! Status, uang, Duna, keluarga! Dan lo bahkan ngerebut Jimmy, orang yang paling gue sayang! Kalau lo tenang aja, gue pastiin kalau misalkan gue gak bahagia, lo juga gak bakal bahagia! Duna, tenang, Duna. Santai ya. Ini bisa kita omongin dulu. Gua akan lakuin apa aja buat lo. Tapi tolong, lepasin Bunga. Jadi lo bakal ngelakuin apa aja buat Bunga, bukan buat gue? Enggak, buat lo, Dona, buat lo. Sumpah, gue lakuin apa aja buat lo. Kalau misalnya lo bisa ngelakuin apa aja buat gue, lo bisa kan sayang sama gue? Cinta, saudara kembar aku. Ivan kelihatan buru-buru ya? Pasti ada yang gak beres. Dona! Dona, lu jangan ceroboh, Dona! Dona! Don. Don, lu jangan ceroboh, oke? Okay? Lu jangan lakuin itu. Gua bisa cinta sama lu. Tapi tolong, lepasin Bunga. Lu jangan bertindak bodoh. Oke? Okay? Pisau. Minggir, 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 minggir. Jimmy. Jimmy. Ambulans. Pak polisi. Pak, tangkap. Apa aku masih pantas, kek? Tentu saja, sayang. Makasih. Kasih kamu saudara kembar aku, kasih. Saudara kembar aku yang selama ini hilang. Apa ingatan? Kamu gak ingat siapa aku dan kakek? Kasih, maafin aku, kasih. Selama ini aku selalu menghina kamu dan aku selalu jahat sama kamu. Kamu bisa kan maafin aku, kasih? Cinta. Saudara kembar aku. Ya.
minta maaf, Cinta. Kamu gak salah kok. Makasih ya, kasih. Kamu bisa maafin aku. Selama ini, Ibu selalu berdoa supaya kamu bisa ketemu dengan keluarga kamu yang sesungguhnya, Bunga. Alhamdulillah, doa Ibu dikabulkan. Sekarang kamu ketemu dengan keluarga kamu. Iya, Bu. Bu Widya, makasih banyak ya. Ya, saya. Bu Widya selalu baik sama aku, selalu ngedukung aku. Dan juga Jimmy, Baby. Jimmy juga pasti senang kalau dia tahu masalah ini. Kamu nggak perlu kakek kamu. Depan makam papa sama mama, aku pengen bilang. Kalau kalian pantas menikah dan bahagia, aku ikhlas. Aku yakin mama sama papa juga setuju.